Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Nesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, di sini kita akan melihat nih ya, dua sejoli yang lagi bertemu nih. Wow, mesra banget tuh tangan siapa ya? Ternyata tangannya Robby Purba sama Ayu Ting Ting nih. Udah lama nggak ketemu ya dua sahabat ini. Saling curhat sepertinya ya. Doakan saja deh yang terbaik untuk keduanya. Semoga ada keajaiban nih untuk mereka berdua agar bisa membuka hati satu sama lain ya. Dari Heavy Gallery 25 nyaman ya. Bisa nggak Bu Ayu nggak pakai nyender galau nih netizen? Hahaha. Biarin Mbak Heavy biar tambah galau para netizen di luar sana, kata Mbak Ayu. Haha. Dari Fuza Pak Arum, Lesar Aladin malam-malam dibikin bengek aku sama mereka bun. Aku yang lihat aja nyaman, apalagi yang ngerasain. Pokoknya love you lah buat dua-duanya kecayangan. Happy Gallery nyusul Lesar bisa kali ya. Kita doakan ya, Ayu Ting Ting, Robby Purba bisa segera nyusul tuh, nyusul Leslar, Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Mimin doain dan Mimin aminin deh ya, amin ya robbal alamin. Karena Bang Robby Purba memang benar-benar sayang tuh sama Ayu Ting Ting. Dari Yeni 2117, kangen lihat mereka kayak gini. Wow. Dari Naulia, mau buka biro jodoh kemalaman nitip Bu kalau jadian kabarin. Hahaha. Senang banget ya Naulia dengar berita ini. Kemudian juga dari Sofitri Rani, apa berita kata Sasmita cemburu enggak nih lihat kemesraan Ayu Ting Ting bersama Robby Purba. Dari Suhati 464, bawa bang, bawa ke KUA Bu Heavy. Aku juga ikhlas. Wah. Sama-sama ikhlas ya Bu. Sebelum lanjut lagi, di sini ada berita terbaru yang lagi heboh nih ya sejagat raya mengenai Ayu Ting Ting, yang dimana masuk lambe turah dan banyak banget dia ya. Tapi hati Ayu Ting Ting tetap tegar nih, tetap tegar menghadapi apapun ocehan netizen ya. Di sini ada klarifikasi dari Ayu Ting Ting mengenai video yang sedang beredar saat Ayu Ting Ting dan Pak Andre Taulani lagi duduk. Kebetulan Pak Andre sedang memegang bahu atau pundak dari Ayu Ting Ting. Nih di sini Ayu Ting Ting jelaskan ya. Jadi untuk para netizen dengerin ya klarifikasi dari Ayu Ting Ting bahwa sebenarnya yang terjadi bukan seperti yang ada di media gosip sana. Bagi sahabat semua, yuk kita simak nih penjelasan dari Ayu Ting Tingnya langsung nih ya semalam di acara Amazing Concert. Dan inilah sedikit cuplikan video yang lagi viral tersebut nih, yang langsung diklarifikasi oleh Ayu Ting Ting tadi malam ya. Semoga bisa membuka mata hati para netizen nih agar tidak membuli Ayu Ting Ting lagi. Semangat selalu deh untuk Ayu Ting Ting ya. Semoga pahalanya ngalir terus ke Ayu, amin ya robbal alamin. Di sini Ayu Ting Ting menjelaskan, kemarin gue lagi ngambek gara-gara gue diledek-ledekin nih. Terus kata Bang Aji, gue sambil main HP gue bete. Terus di belakang kata Bang Aji, sabar-sabar, sambil lepuk punggung gue. Namanya dia yang dituakan. Ngerti gak, dia yang paling tertua, dia ngomong gue. Oke sahabat semua, sudah clear ya, sudah diklarifikasi langsung nih oleh Kak Ayu Ting Ting bahwa video yang beredar di sana jauh dari apa yang Ayu Ting Ting lakukan. Dan bagi sahabat semua, semoga Ayu Ting Ting selalu tabah ya menerima apapun gosip miring apapun yang diberikan oleh para netizen. Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting selalu tabah, sabar dan juga tawakal ya menghadapi apapun yang terjadi.
Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Kemudian di sini dari akun Instagram Yeni Murianti, tuh netizen yang maha benar, dengerin baik-baik ya kata Ayu Ting Ting. Kasian orang cari uang untuk keluarganya, bisa-bisanya difitnah terus-terusan dan gak ada habis-habisnya. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting menghadapi para netizen yang memang kurang suka dengan Ayu. Dari sahabat kita Aisyah 31380 nih, dengerin tuh netizen yang suka julid selalu saja dianggap Neng salah. Tanpa tahu permasalahannya langsung dihujat, dibully, ngomong tak karuan. Ini tambah-tambah dosa saja. Neng semangat, ikhlas dan sabar. Semoga Allah selalu memberimu rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih support dan dukungannya Mbak Aisyah 3180. Arafah 84. Alhamdulillah akhirnya terjawab. Terjawab sudah ya apa yang dikatakan oleh netizen tidak sesuai nih. Kemudian dari Hen Haryanto, alhamdulillah itulah yang terlihat, belum tentu yang sebenarnya. Hati-hati dalam berkomentar dan selalu positive thinking. Terima kasih Pak Haryanto atas komentarnya. Taulah nih lovers feeling mimin emang bener, alhamdulillah. Terima kasih Taulani Lovers. Kemudian dari Bilah 1209, Ayu sabar, Allah akan melindungi Ayu, anak yang selalu membahagiakan orang tuanya. Love you Ayu Ting Ting. Kemudian dari Cindy Heksana, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, telah diklarifikasi. Dari Onia, masya Allah udah susah kalau hati udah penuh syirik dan dengki, jadi tidak suka lihat orang bahagia. Biar saja kita yang sayang Ayu, doakan semoga Ayu sukses dan bahagia selalu. Orang yang syirik sama Ayu nanti juga kena karmanya, akan balik ke dirinya. Amin irbamin. Terima kasih support dan doanya Onia. Dari Lincah, jadi as biasa hatersnya dan netizennya lagi pansos dan cari duit, harus post tentang Ayu, karena kalau artis lain gak bakalan rame, cuma Ayu yang gaya tarik lebih buat akun gosip. Kalau sudah diklarifikasi begini baru tenang fans yang selalu mensupport Ayu Ting Ting. Love you Ayu Ting Ting. Semoga selalu sabar tabah menghadapi omongan netizen di luar sana ya. Dari Siluli Lali, dengerin pakai toa, I klarifikasi nanti ada lagi bla bla bla, haters bilang hahaha. Pencitraan, halah tetek bengek, mau apa lagi? Kalau mau ngejulitin artis gue ya tinggal ke rumahnya langsung gitu loh, Depok, dia di rumahnya. Di up sama akun gosip, ditambah sama akun dazal yang fitnah ini itu, I sering diklarifikasi kalau lagi rame. Kalian aja yang lemot otaknya, haters mau makan 20 ribu nasi paket aja segala nyari bahan. Gak bisa usaha ya, mending kerjakan enak, mau apa lagi? Wow, si lelali lagi sedikit marah ya dengan haters yang memang menjulitin Ayu Ting Ting. Namanya juga fans ya, kalau lihat penyanyi kesayangannya dimainin ya pasti dong marah ya. Tapi tetap semangat ya, tetap kompak Ayu Ting Licious dimanapun berada. Jangan kalah dengan gosip-gosip yang ada di luar, tetap support Ayu. Dari Mbak Nur Story, udah jelas ya, jangan seuzon dulu. Makanya aku saranin deh rukiah mandiri biar tuh pikiran-pikiran kotor lebur ya, wahai netizen yang suka makan bahan mentah. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih atas klarifikasinya. Dengerin ya para sahabat semua di rumah, Ayu Ting Ting telah mengklarifikasi bahwa semua yang beredar di luar sana tidak benar. Rafika Oktasari, suka kesel sama mereka, kalau mereka gak suka ya udah gak usah ikutin Ayu, suzon aja. Bisanya untung Ayu mentalnya udah mental baja. Keep strong cantik, hempaskan semua yang gak suka denganmu, dengan karyamu. Betul ya Rafika. Kemudian dengan Neni Yuliani, Ayu terlalu banyak yang memperhatikan, hingga gerak sedikit pun selalu dapat komentar. Betul banget ya Mbak Neni, karena Ayu adalah artis nomor satu nih di Indonesia yang memang super sibuk. Di Umu Asyica, alhamdulillah sudah diklarifikasi, semoga yang niat tidak baik menebar kebencian mendapatkan balasan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umu Asyica atas support dan dukungannya untuk Ayu Ting Ting tersayang ya. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Banyak sekali orang yang menyayangimu di luar sana, termasuk mimin. Tetap semangat ya menghadapi apapun yang terjadi. Julitan-julitan yang terjadi semoga bisa menjadi penguat hati agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan menginjak berita selanjutnya nih ya, ada dari official GT
TV. Gimana, udah amazing belum nih host-hostnya di sini ya? Ada Vega Dermawanti dan juga Robby Purba. Nah, di sini terlihatnya keakraban mereka bertiga sungguh lengket banget nih ya. Wow, beruntung banget deh dapat pelukan dari Ayu Ting Ting. Robby Purba terasanya melebar ya. Sangat bahagia nih sepertinya Ayu Ting Ting dan Robby Purba. Bayangkan sampai 20 kebersamaan Ayu Ting Ting dan Robby Purba. Wow, tangannya lengket banget ya. Dari terlupus 20 tangannya aman ya, jangan pernah dilepas. Love you Ayu Ting Ting, Robby Purba siap manja banget ya. Kalau berdua dari Solali Lali terlupus 12 pagi-pagi dah nongol. Mulyani Tik Salfok sama ekspresi Bang Robby. Love you ya. Kemudian dari Fatmawati, paling suka sama kafel ini, mudah-mudahan jodoh ya Allah. Amin ya Rabbal Amin. Dari Maro, Maro Atul, semoga jodoh cinta yang tulus tampaknya. Semoga ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya sahabat, dan semoga dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Arya, senang banget lihat mereka walaupun belum pasti. Sumpah, lihat ini nyengir-nyengir terus gua. Hahaha. Kok aku baper liatnya ya. Nyes Ayu Ting Ting dan Robby Purba. Dan di sini dari Robby 1202, kesayangan banyak yang sayang jempol aman. Terlihat di sini ya, keduanya sangat saling mensupport nih satu sama lain. Wah, tangannya tuh ya enggak bisa lepas nih kayaknya. Cantik banget ya Ayu Ting Ting di sini. Wah, lengket banget nih sama Bang Robby Purba. Lihat ekspresi Bang Robby Purba, nervous gimana gitu ya. Semangat dan sehat selalu deh untuk keduanya. Pasangan serasi ini menurut Mimin, semoga semuanya bisa dilancarkan ya. Robby Purba dan Ayu Ting Ting, we love you deh. Sehat selalu untuk keduanya, dan semoga ada keajaiban nih dari Allah agar mereka bisa bersatu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang keduanya lagi jomblo nih ya, lagi cari pasangan. Insya Allah tidak akan ada yang mengganggu nih satu sama lain, karena memang keduanya lagi kosong ya. Sehat selalu dan semangat selalu deh untuk Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba. Mimin jadi senyum-senyum sendiri ini yang ngeliat kemesraan mereka berdua nih, lengket banget. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.